Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi kita dalam rubrik Indonesia Hebat. Pada kesempatan ini, saya menghadirkan seseorang yang hebat juga untuk menuju Indonesia Hebat. Yaitu ini sahabat lama saya, senior saya yang lama nggak ketemu. Iya, apa kabar Mas? Alhamdulillah Mas. Sudah masuk ya. Mas J. Kristiadi, beliau adalah senior di CSIS, peneliti senior di CSIS. Beliau adalah selama ini mengamati bagaimana militer atau TNI kita. Nah, kesempatan hari ini saya akan ngulik ke Mas J. Kristiadi, Mas. Iya, silakan Mas. Bagaimana mengenai TNI sekarang setelah reformasi? Dalam konteks begini Mas, beberapa waktu yang lalu Mas Kris mungkin terlibat di dalam round table discussion di Lemhanas. Itu ada sesuatu yang menarik, yang mengutip buat saya, menganu saya gitu Mas. Bagaimana tentang pengintegrasian fungsi keamanan dalam satu kebijakan nasional. Ini gimana pandangan Mas Kris? Nah begini, sebetulnya ngomong soal TNI, jangan juga dan Polri ya, tapi terutama TNI, harus dimulai dari awal-awal reformasi. Iya. Karena ini modal penting. Modal daripada TNI untuk mereformasi itu menurut saya pada waktu pergantian rezim pemerintahan dari Pak Harto ke masa reformasi ini, yang paling awal mempersiapkan diri untuk reformasi itu TNI. Betul, setuju. Iya kan? Iya. Ya. Dan banyak perwira-perwira tinggi juga dari TNI yang memang mengendaki adanya reformasi, tidak bisa lagi kalau TNI dijadikan alat kekuasaan, tidak mau, itu luar biasa bahwa ada militer yang begitu kuat semua yang mau sadar bahwa dia harus memperbaiki diri, gitu. Dan setelah itu kemudian saya masih ingat Panglima Pak Wiranto itu membuat keputusan yang sangat dramatis bahwa kekaryaan dihilangkan segala macam itu ya. Itu luar biasa sekali. Nah, ini modal ke depan. Nah, tetapi karena sifat reformasi sendiri kan revolusioner sebetulnya. Perubahan yang begitu mendadak dari suatu kekuasaan yang 30 tahun hampir itu ditopang oleh beberapa lembaga aja dulu yang numpang itu. Satu ABRI. Ya, betul. ABRI itu TNI dan polisi. Kedua Golkar. Ketiga birokrasi. Tapi yang paling utama sebetulnya Pak Harto itu juga sudah menjadi institusi yang kuat sekali itu. Ya toh? Ya. Itu melebihi institusi yang mana-mana waktu itu. Nah, tiba-tiba runtuh golongan itu. Runtuh kita mau apa? Wah, semua orang sebenarnya bingung. Masyarakat civil society juga tidak mengerti desain kalau kita berubah itu kemudian undang-undang dasarnya seperti apa sih bayangan kita? Kalau kita sistem kita seperti apa sih? Seperti itu kan. Masih meraba-raba ya. Iya, meraba-raba semua mana. Sama juga TNI diapa ini? Oh, gampang. Persoalan sekarang ini yang paling akut waktu itu adalah kok polisi yang dasarnya ada sipil kok jadi ABRI? Nah, bisa. Ya. Bisa. Oh, bisa aja. Bisa. Bisa. Dan bisa itu kemudian tidak dipikirkan dalam. Kalau bisa apa bisa betul atau bisa bagaimana? Enggak ada tuh pemikiran paradigmatnya, enggak ada sebetulnya. Meskipun itu pernah dibicarakan secara intens tapi tidak sampai kepada tingkat yang begitu mendalam. Nah, akhirnya di pasal 30 Undang-Undang Dasar pun sudah itu menjadi kacau karena apa? Karena yang dulunya namanya waktu itu pertahanan negara. TNI tugasnya ya sesuai pertahanan negara ini, tapi kemudian dirubah menjadi pertahanan keamanan dan negara. Itu dulu rancu. Di mana rancunya? Karena kemudian diikuti oleh TAP MPR nomor 6 dan nomor 7, pemisahan polisi secara drastis, seakan-akan masalah keamanan dan masalah pertahanan itu sesuatu yang secara kategoris berbeda. Ya. Nah, ini lebih seru lagi karena apa? Karena kemudian masalah keamanan ini maksudnya keamanan yang mana nih? Keamanan ketertiban atau keamanan nasional? Nah, sejak itu memang sebetulnya reformasi TNI itu mengalami kegamangan. Oke. Kegamangan dalam arti kata tidak ada pikiran-pikiran yang mendalam yang bisa menaungi ya berbagai regulasi-regulasi mengenai masalah keamanan nasional, lalu keamanan dalam arti ketertiban dan pertahanan itu tidak ada. Jadi kemudian muncul tiba-tiba undang-undang polisi dulu. Polisi sudah tetap MPR muncul seperti itu. Kemudian muncul undang-undang TNI dulu. Ya. Kemudian undang-undang pertahanan. Ya. Jadi kacau balau ini sebetulnya, ya. Tidak ada kemudian
harmonisasi dalam regulasi. Dan itu beranak pinak selama sekitar sampai sekarang 20 tahun sekarang ini. Sekarang, ya? Sehingga Pak Jokowi mengatakan kita ini punya 50 ribu kira-kira regulasi yang campur aduk tumpang tindih, mulai dari konstitusi, kemudian peraturan apa, undang-undang, perpu, segala macam, sampai peraturan daerah kayak begitu. Oke, termasuk yang tadi deh, Mas, ya. Loh, iya, termasuk yang tadi itu. Ya? Itu makanya kalau mau reformasi terus, menurut saya sekarang ini dipikirkannya pakemnya dulu. Oke. Ya, pakem dulu. Pakem misalnya pakemnya apa sih? Oh, sebetulnya kan tugas negara itu per konstitusi mengatakan adalah tugas negara mewujudkan rakyat bahagia. Itu ada tuh bunyi konstitusi, res konstitusi undang-undang dasar sementara secara harfiah kata bahagia. Di dalam undang-undang 1945 dirubah menjadi kesejahteraan masyarakat. Okay. Nah, sistem keamanan ini menjadi bagian daripada sistem politik nasional. Hmm. Ya, tapi harus tanya dulu. Kalau kita mau sistem keamanan, itu sebetulnya kita tuh aman dari apa sih? Ya, satu itu. Dan kedua, apa yang kita amankan? Ya. Itu dulu. Nyambung dulu. Nah, kalau soal masalah keamanan nasional, itu sebenarnya kan yang mau kita amankan sebagai negara, itu kepentingan nasional. Pakemnya ada tuh. Oke. Okay. Ya, di pembukaan undang-undang dasar seperti itu. Nah, kepentingannya adalah pengamanan kepentingan nasional. Lalu, ancamannya apa? Wih, ancamannya memang sangat dinamis ancamannya. Ya, ancamannya itu kalau dulu terorisme atau kemudian juga bisa bencana dan sebagainya, bencana alam dan sebagainya. Itu kita ini sekarang ini malah menurut saya waktu itu ya tidak mengantisipasi dengan proyeksi yang ke depan ya. Karena ancaman itu justru secara rinci itu ada di dalam undang-undang polisi dan saya kira undang-undang pertahanan tuh. Rinci sekali tuh. Ancaman militer, non-militer, segala macam. Tapi sebetulnya itu malah menurut saya menghilangkan fleksibilitas. Ya, karena ancaman-ancaman itu bahkan sebetulnya tidak membayangkan kalau bagaimana perkembangan teknologi sekarang ini. Ya, perang mengenai soal biokimia dan sebagainya. Dan sekarang ini sebetulnya sangat kurang kita lah ancaman pandemi. Nah, itu Mas. Itu mengerikan karena apa? Kalau terorisme, kalau kemudian ada disaster itu bisa terbatas lah wilayahnya ya. Okay. Ya. Tapi kalau pandemi nggak kelihatan musuhnya ini. Yeah. Nggak kelihatan musuhnya ya. Nah, itu saya kira itu yang sebetulnya kalau kita menyusun suatu konsep-konsep sekarang betul-betul harus memproyeksikan juga dengan pikiran yang mendalam seperti itu. Terus gini Mas, mengenai reformasi TNI itu sendiri Mas, sebenarnya siapa yang harus mengawal reformasi? TNI sendiri kah atau negara yang harus mengawal? Loh, saya pikir idealnya kan begini. Sebetulnya idealnya waktu itu kalau diteruskan reformasi TNI ini itu yang sudah ada unsur-unsur di dalam TNI yang sangat berpikiran maju. Itu yang awal. Itu tentu berkolaborasi. Perusahaan berkolaborasi. Karena apa? Ya. Seperti zamannya Pak Agus Wijoyo dan juga saya kira masih ada banyak seperti itu berkolaborasi dengan masyarakat sipil ya. Dan dengan DPR. Tetapi kan repotnya sebetulnya di Indonesia ini yang namanya masyarakat sipil itu masih inferior kepada teman-teman yang berseragam. Itu inferior. Ya. Bayangkan dulu yang namanya partai-partai itu kader-kadernya pakaiannya seperti tentara semua nih. Pakaian dureng-dureng, pakai baret segala macam, lalu bersedia hidup mati untuk siapa gitu segala macam. Serem sekali itu. Wah, sampai ya, sekarang tapi ini, ya sekarang kan sekarang yang pejabat-pejabat di luar militer baru perhubungan segala macam itu kayak tentara semua itu. Ya, ya termasuk kan? Ini Mas. Ya. Yang mana? Kelautan Mas ya? Kelautan malah sudah lebih serem lagi tuh. Lalu menterinya Pak Lalo ini sama saja. Ya. Jadi ini inferioritas ini. Dan kemudian dirikan partai-partai itu kalau nggak ada tentara polisi merasa nggak aman. Nah, godaan-godaan seperti itulah yang kemudian sebetulnya macet dalam masyarakat sipil yang macet seperti itu. Ya, karena apa? Karena teman-teman tidak paham benar nih sebetulnya. Karena dia juga tidak yakin akan kekuatannya. Nah, jadi ini kemudian akhirnya regulasi-regulasi itu makin lama juga tidak begitu dipikiran mendalam ya, yang sebetulnya masih banyak regulasi-regulasi yang sebetulnya harus disusun ya kan. Ya, soal betul. Cadangan dimobilisasi itu kan juga belum ada semua. Oke. Okay. Tapi Mas, ini kembali ke permasalahan yang pertama tadi Mas mengenai
pengintegrasian fungsi keamanan dalam satu kebijakan. Hmm. Ini terjemahan dari keamanan itu sendiri kan sampai sekarang belum tuntas. Belum, makanya itu masalah keamanan itu sekarang sudah menjadi sangat kontroversi ya. Dan sangat sangat apa sangat sangat sensitif ini. Hmm. Keamanan ini pokoknya kalau teman-teman di polisi keamanan itu keamanan semua nih. Semua keamanan. Iya, keamanan. Ya. Nah, padahal kalau lazimnya kan sebetulnya sudah disebut di dalam Undang-Undang Pertahanan sama singkat bahwa yang namanya keamanan yang keamanan nasional ini adalah keamanan yang seperti national security ya, yang kemudian juga apa itu punya konsep-konsep apa keamanan, konsep keamanan yang luas dan fleksibel ya, yang setiap kali memberikan feeding kepada presiden dan semua pejabat. Nah, ini semua itu apa bau-bau seperti itu sudah ada, tapi waktu itu kan di dalam Undang-Undang Pertahanan mau pakai ada pesan mengatakan ada pembentukan Dewan Pertahanan Nasional, bukan Dewan Keamanan Nasional. Ya. Menurut saya semula intensi dari literal itu, kata-kata itu sebenarnya maunya Dewan Keamanan Nasional, bukan Dewan Pertahanan, ya kan? Nah, itu semua jadi sekarang rancu karena apa? Karena tidak ada apa itu paduan paradigma politik keamanan nasional kita itu tidak ada sekarang ini. Okay, itu bisa begitu. Okay, yeah, nah, jadi semua kalau tidak ada niat yang jelas mengenai cita-cita apa dan tahu apa yang mau kita tuju ke sana, semua orang bikin regulasi-regulasi sendiri itu. Dan itu tidak cuma bidang masalah keamanan, di bidang lain juga begitu. Di bidang politik sama kacau balaunya. Okay. Di bidang pertambangan, pertanian, wih itu sudah lingkungan hidup wah ruwetnya bukan main. Oke, Mas Chris, ini makin menarik saja pembicaraan kita. Jadi begini Mas, sebenarnya negara sudah hadir belum di dalam anu itu Mas? Jangan sampai ke depan anak cucu kita salah mengerti mengenai definisi dari keamanan itu sendiri. Begini, negara hadir itu bisa dirasakan kalau rakyat merasakan ada kebijakan-kebijakan yang betul diperlukan masyarakat. Nah, artinya belum hadir Mas? Nah, kehadiran itu cuma sayup-sayup. Oke. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Ya. Ya, karena apa? Karena orang yang mengurus negara ini, ya, orang yang mengurus negara ini itu tidak mau mendidik orang-orang yang pantas mempunyai pengetahuan, kompetensi mengurus negara. Hmm. Apa itu? Kader partai. Ya. Artinya? Loh, artinya apa? Jadi isinya negara ini kan kader-kader partai semua. Ya. Ya. Kader partai maksudnya apa? Maksudnya dia mempersiapkan orang untuk apa? Untuk memikul tanggung jawab sekian ratus juta orang, ya kan, dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, ya kan? Ya. Tapi kan partai, menurut saya tidak ada satupun partai yang betul-betul mendidik kader-kader itu dengan cara menanamkan nilai dan dilatih agar kader-kadernya itu orang yang tangguh, ya toh, terhadap apa? Terutama terhadap nanti kalau dia berkuasa. Karena itu godaan paling luar biasa itu kekuasaan itu. Ya. Digembleng seperti itu, dilatih seperti itu. Itu pun terus-menerus sudah dilakukan seperti itu. Negara berhasil memproduksi kader-kader, hasilnya apa? Tentara. Hasilnya apa? Polisi. Sempurna tidak sempurna, tapi ada bekal. Ini tidak sama sekali, ya. Padahal apa? Tugas orang DPR MPR itu tugasnya adalah mengerti masyarakat itu maunya apa ya. Nah, maunya apa? Oh, saya bisa apa ya? Ya, oh itu lalu ada rumusan kebijakan. Nah, okay. Tapi kalau orang tidak pernah dididik, tiba-tiba berkuasa, ya bingung sendiri. Padahal pendidikan ini kan melalui partai sebenarnya. Karena apa? Karena partai ini adalah produsen penguasa. Penguasa apa saja lewat partai itu. Jadi apa saja lah. Ya, okay. Ya, jadi DPR, DPRD, presiden, menteri, semua di, ya, semua dari situ semua. Nah, jadi ini ada, tapi juga partai ini begini, itu tidak kesalahan partai sepenuhnya, karena apa? Karena sejak reformasi, waktu itu cuma ada 3 partai tuh. Ya. Ya, PDI, apalagi Golkar, PPIP. P3. Yang namanya Golkar ini, belum pemilu saja sudah tahu mau menang berapa. Ya. Ya, tuh. Nah, kemudian hancur, harus ada partai. Mendirikan partai itu seperti mendirikan, memparung rumah makan apa itu. Mendirikan ya, ada pengurus.
tapi tidak sempat dia mendidik juga apa kader-kadernya karena ribut terus di dalam proses kompetisi yang terus-menerus yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di dunia mana saja ada kompetisi politik segila Indonesia ini. Ya, pilkada serentak semua bersama-sama tidak sempat. Kenapa? Karena ngurus administrasi itu, kompetisi itu pun pecah kepala tuh para sekjen itu. Jadi memang kekusutan saya baru sampai di tingkat itu. Tapi sebenarnya ada modal juga. Kenapa? Teman-teman di partai yang muda-muda itu pun sudah risau juga dengan partainya. Ya, tetap masih ada orang baik itu, orang baik di partai, di birokrasi yang mengendaki seperti anak-anak teman-teman muda dulu mengendaki reformasi TNI. Ini sudah meneriakkan reformasi partai sekarang ini. Tidak seperti ini partai itu. Nah, jadi sebetulnya atau di dalam kegelapan ini masih ada sinar bahwa oh, masih secara sporadis banyak orang-orang baik, ya kan, yang kemudian juga mau bertindak, tetapi kemudian masih belum ada bersatu. Biasanya apa sih yang mempersatukan itu? Namanya public opinion. Tapi public opinion itu digeber sama namanya populisme dan pasca kebenaran, hancur juga kewarasan publik. Nggak waras juga publik ini pada apa? Pada kesempatan seperti ini. Karena apa? Karena debat-debat tidak ada lagi debat-debat yang ya, secara serius ya, mengenai isu tertentu, tapi siapa yang berencana gak kalah, malah politik identitas segala macam itu yang merebak seperti itu. Karena apa? Karena orientasinya kekuasaan mereka ini. Jadi benang merahnya ada di mana kalau begini, Mas? Apa? Benang merahnya adalah kalau mau memperbaiki, menurut saya kita sudah sangat jauh ngomongin reformasi TNI. Nah, reformasi partai dulu. Ya, oke. Ya. Nah, karena begini, kalau kita reformasi terus, Mas, ya, ini reformasi TNI saja mungkin belum tuntas. Oh, pasti belum. Belum tuntas. Pasti belum. Kemudian kita mau reformasi yang baru lagi, reformasi partai. Itu nanti belum selesai juga. Nah, maksud saya begini, siapa yang harus mengawal reformasi tersebut? Loh, begini. Ini undang-undang kah? Negara kah? Nah, jadi begini. Intinya kita harus tahu dulu. Ini benang kusut di mana nih? Iya. Nah, benang kusut pasti ada di pusat kekuasaan. Setuju. Apa ya. Pusat kekuasaan? Partai itu. Partai di mana sih kalau mau ngurai partai ini? Reformasi dari mana? Reformasi gini aja. Sekarang kan politik itu politik uang. Ya, kader-kader partai harus menyiapkan uang untuk kompetisi politik dan sebagainya. Nah, supaya adil gini loh partai negara ngasih dana kamu. Supaya apa negara ngasih dana kamu? Pertama, supaya kita tuh rakyat tahu bahwa kamu itu duitnya berapa dan dari mana. Pertama jawabanmu bagaimana? Sebab kalau negara, bukan pemerintah, negara ya, memberi subsidi, ada instrumen negara mengaudit partai. BPK, KPK, segala macam mungkin bisa diaudit. Okay. Sekarang nggak ada yang bisa ngaudit nih, nggak ada tahu. Ya, nah, setelah ada dana menit dan dana partai, berapa besarnya? Macam-macam berhitung. Ya, tapi kesepakatan yang pernah terjadi adalah, itu tahun 2012, dana partai itu cukup kalau 1,5% dari RAPBN yang waktu itu jumlahnya 1.800 triliun untuk total partai, untuk semua partai, semua partai ya, semua mengatakan setuju bisa semua itu cukup semua ya. Tapi ternyata macet. Karena apa? Karena pergantian DPR dulu, DPR beri tahun 2014 ya, selalu ganti ya. Pas nggak kebir lagi nih seperti itu. Nah, kemudian kalau ada dana partai, apa yang terjadi? Ada dana partai, masing-masing partai tahu semua. Oh, duitnya sekian. Oh, sekian. Oh, sudah adil semua nih. Nggak berani lagi kita nyolong duit nih. Nyolong duit negara ini, nggak berani lagi. Jadi apa kemudian? Loh, sekarang kompetisi tidak harus menyediakan duit banyak. Menggembalikan kader nih. Ayo, hebat-hebatan kader. Nyata, siapa yang paling hebat? Sebenarnya bibit kader agak lumayan. Itu di PKS dulu sebetulnya. Terserah beda ideologi atau bagaimana, tapi PKS mau seperti itu dulu. Tapi yang lain-lain menurut saya cuma diajari pidato, diajari apa dan sebagainya seperti itu. Nah inilah, tapi ini juga bukan kesalahan partai semua, tetapi karena memang proses itu terlalu cepat, partai tidak sempat berpikir, didik orang gak sempat, kompetisi terus dan harus menang terus kan begitu. Oke, terima kasih Mas Chris. Sama-sama. Ini kita sambil minum dulu nih Mas Chris. Ini Agio. Ini minuman kesehatan Mas. Oh iya, supaya otentik minumnya begini aja. Iya. Oke, Mas Chris, kita kembali ke awal lagi Mas. Kita bicara masalah pertahanan barangkali Mas. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan surat Menteri Pertahanan kepada salah satu Menteri Pertahanan di Eropa sana Mas. Jadi ada rencana, ini baru penjajakan, bahwa Menteri Pertahanan akan membeli pesawat tempur
Tapi itu bekas itu Mas. Hmm. Menurut pandangan Mas Kirsi gimana terhadap ini kesiapan alutsista kita? Ya, kalau jangka panjang, sebetulnya kita harus serius untuk industri pertahanan. Yang paling sulit itu adalah menghadirkan niat baik, ya. Political will. Political ada nggak ini political will ini? Ya kan? Terutama dari negara ini. Dari negara, negara ini. Ya. Negara ini pemerintah dan DPR-DPR apa itu? Ada nggak? Nah, selama kita juga para oknum-oknum penguasa ini, ya, yang sudah menikmati kerusakan negara ini, dia juga senang negara ini rusak. Ya kan? Tidak mau negara diperbaiki benar. Ya, jangankan orang yang menikmati kekuasaan negara yang besar, menikmati parkir liar saja, kalau ditertibkan, dia bangkang. Ya kan? Apalagi yang menikmati dengan secara canggih, bisa memanipulasi anggaran apa itu. Itu pasti akan, wah, kenapa? Dulu dapat segini, sekarang mau ditertibkan, tidak bisa. Tukang parkir saya nggak mau, orang nggak dipaksa. Nah, daya paksa itu apa? Daya paksa itu sebetulnya kekuatan masyarakat. Ya. Tentu dengan media, opini, segala macam. Tapi kekuatan masyarakat, opini tidak bisa digalang dengan solid karena apa? Tadi itu, populisme pasca kebenaran, ya, tercampur dengan adonan interest kekuasaan, jadi campur aduk tidak karu-karuan. Ya, ya, ya. Jadi kita sekarang juga kadang-kadang belum tahu bagaimana ini bisa diatasi kapan. Tapi saya memang masih yakin banyak orang baik-baik yang ada di segala macam bidang, ya, termasuk okay. Di bidang partai, di birokrat segala macam ada semua itu. Tapi tidak memang belum terkonsolidasi. Justru orang yang masih sebetulnya orang-orang pinggiran-pinggiran asal teriak terus-menerus ngawur-ngawur semua, ya kan? Dan itu kemudian juga bisa manipulasi medsos. Itu yang laku. Pikiran sehat jarang. Saya nggak yakin kalau saya nulis di koran dibaca orang, saya nggak yakin. Oke. Ini menarik mas. Terima kasih Mas Kris. Tapi ada satu pertanyaan terakhir Mas. Ya. Saya hanya minta tanggapan Mas Kris. Bagaimana setelah reformasi sekian lama ya Mas ya, mungkin Mas Kris melihat bagaimana TNI kita, bagaimana polri kita Mas, ini sebagai penutup pembicaraan kita pagi kesempatan ini Mas. Jadi sebetulnya di semua institusi itu mengalami sesuatu yang rancu karena aturannya tidak jelas, ya kan? Aturan yang tidak jelas. Aturan yang jelas. Ya. Itu misalnya aturan yang paling tidak jelas dan paling mengerikan itu aturan pemilu misalnya. Pemilu okay. Itu tidak ada sistem yang seperti yang kita praktekkan itu di dunia lain tidak ada. Cuma kita. Tapi juga orang-orang kader partai tidak ada yang serius memperbaiki regulasi ini. Tidak ada itu. Nah ini kasus baru sebetulnya. Yeah. Tapi semakin lama makin mengerikan. Yeah. Tidak bisa lagi ini ya. Nah, kemudian juga tentu TNI Polri itu sekarang yang paling baik dulu adalah bahwa Panglima TNI dan Kapolri harus orang yang mempunyai chemistry yang sama. Itu dulu. Karena di dalam juga ruwet kan ini. Okay. Karena apa? Karena aturan tadi itu. Nah, jadi oleh karena itu saya setuju dengan Pak Gus Joy itu, ya, di dalam bukunya itu yang saya bikin epilog, bahwa kalau masa depan TNI ada beberapa skenario, apa didiamkan terus seperti statusnya seperti ini, dan itu tidak akan menguntungkan rakyat. Apa kemudian juga akan direformasi dengan para yang baik, ya, atau ada juga kemudian justru malah menggunakan militer itu untuk kepentingan politik. Nah. Subjektifnya itu. Nah, itu pilihan yang bilang itu gubernur Mamnas itu. Dan sudah dibukukan. Tapi itu tidak menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu. Bayangkan. Karena gak mau baca. Ya. Iya toh, gak mau baca. Jangan baca gak ada kekuasaan. Iya. Karena di dalam undang-undang kan diatur bahwa TNI itu adalah alat negara, Mas ya. Mestinya TNI itu diatur oleh negara. Loh, iya. Jangan sampai TNI atau Polri mengatur dirinya sendiri. Ini yang harus kita jaga. Oh iya, sudah ada loh. Yang namanya TNI Polri itu hanya bisa bergerak atas dasar atas perintah politik, ya. Itu saja. Tidak ada polisi ambil inisiatif, tidak ada tentara ambil inisiatif, tidak ada. Ada perintah dari atas. Jadi setelah Panglima bergerak suatu perintah presiden, ya. Tidak bisa ujuk-ujuk bergerak. Nah, tapi kalau Panglima sekarang menurut saya sangat taat kepada pakem-pakem itu sangat taat. Oke. Terima kasih Mas Kris, jalan sehat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih sahabat Indonesia, demikian obrolan kita dengan Mas J. Kristiadi. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam Indonesia. Indonesia maju.